kemeriahan menjelang sambutan Aidilfitri yang disambut saban tahun, khususnya di pusat beli belah di sekitar, pastinya agak berbeza jika dibandingkan dengan tahun ini, memandangkan ada wujud kekangan akibat penguatkuasaan PKPB. Dan untuk perincian mengenai keadaan menjelang 48 jam sambutan Aidilfitri di Kedah, wakil kami Abdul Hadi Cik Awang sudah berada di Pekanbaru. Silakan dengan laporannya. Okey, terima kasih rakan segas Malina di studio. Dan seperti Malina bagi tahu sebentar tadi, saya kini berada di Pekan Rabu, Alor-Setar Kedah. Dan seperti dimaklumkan, hari ini merupakan hari cuti hujung minggu, hari Jumaat, bagi masyarakat di Kedah. Dan jika saya katakan tinjauan kami sebentar tadi di sini, jumlah kehadiran pengunjung berkurangan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini, memandangkan adanya PKPB. Namun setakat jam 11 tadi, pengunjung mula dilihat, mula sedikit demi sedikit memasuki pusat beli belah yang menjadi salah satu tradisi wajib dikunjungi setiap masyarakat, terutama di Alor-Setar Kedah. Dan untuk hari ini merupakan hampir 2 minggu Pekan Rabu dibuka selepas ditutup selama sekitar 1 bulan 3 minggu selepas penguatkuasaan PKP. Dan ini merupakan 2 minggu genap 2 minggu pasal Pekan Rabu dibuka. Dan menurut pengerusi Koperasi Pekan Rabu, Muhammad Jalaluddin Muhammad Noor, menjelaskan beberapa peraturan telah diperketatkan kepada pengunjung yang hadir ke Pekan Rabu ini sendiri, seperti pemakaian face mask, menggunakan hand sanitizer serta mewujudkan satu ruangan khas buat kanak-kanak jika warisnya hadir untuk membeli belah di sini. Dan kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Encik Muhammad Jalaluddin. Saya rasa semua pelanggan ni, saya rasa mereka pun faham lah dengan situasi semasa. Saya ingat dia orang bagi kerjasama lah untuk kita cek suhu, pakai topeng untuk tangan semua lah. Dia orang bagi kerjasama. Lepas tu ada yang kita, ada yang bawa anak-anak tu, dia ada sikit lah. Jadi kita sediakan tempat satu, bagi dia orang duduk lah, letak anak dia orang di satu tempat lah, supaya tak ganggu dengan dia orang punya pembelanjaan dia. Dan Malina, bagi pelanggan pula, kebanyakan mereka menyatakan hari ini hari senang mereka untuk ada di sini. Meskipun dua hari lagi untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri, mereka agak senang ini memandangkan keadaan di sini agak lengang tanpa kehadiran pengunjung yang ramai, tidak crowded seperti tahun-tahun sebelum ini. Dan mereka kata ini memudahkan mereka untuk bergerak dari satu kedai ke satu kedai untuk memilih barangan yang ingin dibeli mereka. Kita dengarkan apa yang dikatakan pelanggan yang hadir ke Pekan Rabu hari ini. Ni beli kuih bolu sikit, songkok anak, lepas tu baju-baju anak sikit. Ramai tak ni? Tak ramai tadi? Tak berapa ramai lah. Mungkin PKP ke? Mungkin PKP sama lah. Orang pun kurang nak belanja, banyak beli online macam tu lah. Senang tak? Senang? Orang tak ada senang nak beli kan macam mana? Bagi saya cukup mudah lah. Tak payah bersesak-sesak dengan musim semasa ni. Ni mai nak cari baju raya adik, dia lambat beli . So hari ni nampak beza, orang pun lengang. Mungkin ya, mungkin orang masih berjaga-jaga sebab tiba-tiba Kedah tukar jadi zon kuning kan. So tu lah, mungkin orang boleh takut lah nak main. Mungkin sesa sikit kot orang kurangkan zona. Selalu macam tak raya terlepas memang, kalau time-time ni memang crowded lah, orang duk main cari baju raya, kuih raya apa semua kan. Okey Malina, dan seperti di Kelantan, tinjauan saya ada membuat tinjauan di sekitar tol, iaitu di tol Alor-Setar Utara, di mana keadaan adalah seperti biasa, seperti hari-hari sebelum ini. Memandangkan keadaan di tol agak berbeza jika dibandingkan dengan jalan-jalan di sekitar Pekan Alor-Setar yang agak ramai kereta di situ. Dan mengenai antara sekatan rentas negeri, jika saya dapat perhatikan dari satu kereta ke satu kereta, pastinya pangkal plate adalah huruf K, iaitu kebanyakannya adalah penduduk di negeri Kedah ini sendiri. Dan jika saya perhatikan, lebih 20 ke 30 plate kereta juga memiliki pangkal huruf W, di mana itu adalah plate wilayah persekutuan yang saya tidak dapat pastikan apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka membeli kereta itu di Kuala Lumpur dan menetap di Kedah, Malina. Baik, terima kasih Abdul Hadi Awang. Saya harap agar semua mematuhi perintah kawalan dan tidak melakukan perjalanan lintas negeri. Selamat Hari Raya kepada Abdul Hadi Awang di Kedah.